sekali lagi nama saya Hiroaki Kato. Hai semuanya, arigato. Oh,
tidak apa-apa. Judulnya tidak apa-apa. Dan ini tidak apa-apa itu moto orang Indonesia yang aku pelajari selama 8 tahun ini. Dan 9 tahun sih, aku 1 tahun di Jogja, UGM kan. Kuliah di UGM, ambil sastra Indonesia. Belajar bahasa Indonesia lebih dari 15 tahun. Dan aku belajar banyak hal dari teman-teman Indonesia. Ya, salah satunya adalah betapa pentingnya kita menikmati hidup. Iya gak sih? Teman-teman Indonesia sangat berbakat untuk menikmati hidup. Karena sangat optimis. Banyaknya. Bukan semua itu, banyaknya optimis. Dan sering menggunakan kata tidak apa-apa. Aku suka banget kata tidak apa-apa. Jadi aku akhirnya bikin lagu, judulnya tidak apa-apa. Semua kalian suka lagunya. Oke?
Oke, sekali lagi nama saya Hiroaki Kato dan terima kasih teman-teman. Dan sekarang mari kita nyanyi bareng, oke? Okay? Oke. Okay. Aku ajak kalian nyanyi boleh? Oke. Okay. Mulai hari ini. Oke. Okay. Lagu berikutnya berjudul Musik. Dan ada bagian yang kita bisa nyanyi bareng dan juga bisa tepuk tangan bersama. Liriknya seperti ini. Oh, oke. Okay. Mulai hari ini, mari kita bersenang-senang bersama. Lupakanlah semua saat ini. Marilah bertepuk tangan. One, two, three, four, five. Yes. Lalu tak malu nyanyikanlah. Dua bagian itu, tepuk tangan dua kali, tantang nyanyinya la 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 la, ada berkali-kali ref seperti itu, jadi ikut tepuk tangan dan juga nyanyi ya. Oke, okay. Ikuti kata hatimu.
Istirahat dulu kita sedikit. Yes, I see good.
dari Bandung. Silakan menikmati. Habis saya juga ada banyak pengisi acara. Besok juga masih ada Impactnation dan bintang tamunya pokoknya seru-seru banget. Rezeki Timothy juga kan besok. Pokoknya aku senang sekali setelah pandemi akhirnya bisa ketemu sama teman-teman di sini di Impactnation dan juga keren banget, keren banget. Terharu sih sebagai orang Jepang yang bisa lihat teman-teman Jepang yang menikmati hal-hal Jepang. Ada makanannya, ada animenya, ada novelnya, ada posternya, ada Hiroaki Kato-nya. Semakin dekat, semakin erat, semakin dalam. Dan banyak yang bisa berangkat ke Jepang juga nanti. Jepang tuh nggak adil tuh. Indonesia udah buka, Jepang belum buka. Nggak adil ya? Ini nggak sih? Nanti aku protes ya. Boleh. Ya, pokoknya begitulah. Dan aku bersyukur banget. Dari lubuk hati gue sampai aku dapat istri orang Indonesia juga. So ya, para jomblo-jomblo yang ada di situ juga orang Jepang dapat orang Indonesia juga. Yang dan dalam beberapa tahun ini, aku tahun depan bakal jadi usia 40 tahun nih. Tapi sebelum jadi usia 40 tahun, aku dapat kesempatan main film di Indonesia. Judulnya Ivana, film horor. Saya menjadi tentara Jepang. Gara-gara aku Ivana menjadi hantu. Tapi film Ivana sedang ditayang di seluruh bioskop Indonesia. Dan teman-teman kalau ada yang suka horor, silakan tonton. Di situ ada Hiroaki Kato Impactnation. Terima kasih.
kado kayo ng terima kasih, bisa? Bisa ya. Untuk Impactnation, untuk Jepang, untuk teman-teman wibu. Aku tuh sering dibilang wibu bro. Aku komen di suatu video, terus ada yang komen orang Indonesia. Pasti ada orang Indonesia yang komen. Lo wibu ya bang? Wibu untuk orang asing yang pengen menjadi orang Jepang kan? Orang Jepang kenapa begini? Gimana caranya menjadi wibu? Aku nyari yang terima kasih. Aku nyari kado kayo yang terima kasih, oke? Video.
video ya, video. Kita akan aku akan teriak Hiroaki Kato Impactnation Japan Festival. Teman-teman semua teriak banzai. Oke, siap. Oke, angkat tangannya juga boleh ya. Oke. Ya, semakin seru angkat tangannya banzai. Betul. Oke. Langsung aja ya. Start ya. Iya, next. Hiroaki Kato Impactnation Japan Festival. Sesuai dengan lagu terakhir dari Hiroshan ya. Keren banget ya, bikin dokter ya semuanya ya. Aduh, abis itu langsung ngecek-ngecek deh Instagramnya Hiroaki Kato sama. Suka banget sama lagunya, pas banget dengerin sore-sore gitu.